fasa penerusan dalam kampen bunyi bahasa dan nilai-nilai murni tanah air kita. Dan pada pagi ini, bagi pihak kementerian, jabatan khas jasa telah mengaturkan satu program yang berprinsipkan memperingatkan semula program penting ini demi mewujudkan gagasan Satu Malaysia itu dalam satu pengertian dan amalan yang jelas dan mudah difahami serta dilaksanakan. Dalam konteks ini, apa yang perlu kita hayati ialah setiap perlakuan masyarakat harus bergantung kepada nilai-nilai amalan positif. Dengan itu, nilai-nilai murni yang dianjurkan ini perlu menyisip dan menjayakan gagasan Satu Malaysia yang dianjurkan khususnya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dijayakan oleh semua masyarakat kita. Sempat kita melihat iaitu menerusi kempen menyedarkan semula dan berterusan nilai-nilai murni ini, kita hendaklah melibatkan semua kaum, semua jabatan dan semua lapisan masyarakat. Dan kita tidak perlu menggunakan taktik-taktik yang baru yang berupa kekasaran, keganasan ataupun sesuatu yang bertembung dengan nilai peradaban Timur, apatah lagi nilai peradaban Malaysia kita. Jadi sekaligus, apa yang dirancang dan dilaksanakan oleh kumpulan Bersih Kotor tempoh hari misalnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai murni kita. Oleh kerana bukan saja membelakangkan prinsip dan amalan demokrasi secara aman, mereka telah mencabul perundangan negara kita. Untuk itu, kita bangkitkan semula kasih sayang di kalangan masyarakat, hormat menghormati dan mengamalkannya menerusi khidmat yang kita beri. Hubungan antara pegawai dengan ketua, hubungan antara pemimpin dengan rakyat dan hubungan sejagat kita kemanusiaan perlu kita kumpulkan dalam pengertian dan amalan yang senang dilaksanakan. Jabatan Jasa menyediakan satu buku dan selepas ini kita akan rumuskan buku yang agak besar ini kepada kumpulan dan dimensi yang kecil, seolah-olah seperti buku kecil ini, dan dimuatkan di dalamnya prinsip-prinsip yang kita rujuk dengan mudah. Selama ini kita pun berasas kepada amalan ini, tetapi akhir-akhir ini masyarakat kita sudah pun mula membuatkan sifat-sifat yang dicurigai. Oleh yang demikian, masanya sudah sampai bagi kita menghasilkan semula program-program yang membawa kita kepada nilai-nilai positif dan menjaga keharmonian kaum kita di tanah air. Dan ini bukan dikatakan kempen satu musim. Ia berterusan selagi rakyat dikandung badan di Malaysia. Dalam konteks kesopanan ini, mungkinkah pembangkang yang dibenarkan menyampaikan manifesto di RTM itu juga terikat dengan kesopanan dan semua? Tentu sekali. Dan semua pihak yang ingin mengemukakan manifesto parti masing-masing terikat dengan beberapa prinsip, peraturan dan juga yang disebut sebagai ikatan sosial yang ada dalam pegangan pihak-pihak berkuasa seperti RTM dan juga stesen-stesen radio televisyen yang lain. InsyaAllah kami akan mengeluarkan apa yang disebut sebagai detail ataupun huraiannya supaya setiap parti politik itu mempunyai pengertian dan amalan yang boleh diterima pakai dalam dunia siaran dan juga dunia hebahan radio televisyen. Semalam saya menyampaikan ini oleh kerana Jemaah Menteri telah pun meluluskan keputusan tersebut. Tinggal lagi huraian dan butirannya yang terperinci akan kita umumkan apabila masanya sampai, setelah diberi isyarat oleh pihak-pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga masa yang tertentu dalam lingkungan perkempen dalam sesuatu masa. InsyaAllah akan kita laksanakan. Ini sekaligus memberi peluang tuntutan demokrasi dan dalam masa yang sama
newsworthiness ataupun isian berita yang layak diberitakan perlu kita tinjau dari sudut yang sebenar, dan tidak harus mana-mana pihak membuang kata ataupun menuduh mana-mana pihak tidak adil. RTM misalnya adalah siaran ataupun penyiaran kerajaan. Justru kerajaan yang mempunyai kuasa mewujudkan kemudahan ini mempunyai beberapa tahap kepentingan dan juga huraian yang tertentu yang seharusnya dihormati. InsyaAllah ini akan kita terakan dalam pengumuman yang lebih terperinci kemudian. When will that be, Dato' Sri? Saya baru jawab tu. So, Dato' Sri, adakah dia untuk radio dan TV saja kan? Mungkin dia akan diperluaskan pada media cetak pula? Media cetak bukan di bawah bidang kuasa kementerian ini. Tetapi dalam televisyen dan radio, kita akan laksanakan. Bagi menjawab soalan tadi, ia bergantung kepada bila Dewan ataupun Dewan Rakyat dibubarkan, dan apabila itu berlaku, maka khidmat ini